بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، في دلالة كتاب النصائح الدينية يعني سلسلة الإمام كتب دعوة الإرشاد وغوث العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الخلال. اليوم الإجابة تتم مسألة طول الأمل، panjang cita-cita. Mana panjang cita-cita di sini? Panjang rencana, panjang cita-cita, panjang harapan dalam konotasi yang tak baik maksudnya. Bahwasanya istisyar kul al-baqa fi dunya hatta yaghlib dhalika 'ala al-qalbi fa ya'khudha fil 'amal bi muqtadah. Makna tul al-amal, tul al-amal, panjang cita-cita artinya hati rasa membayangkan kalau dia akan hidup lama selama mungkin di dunia, dan perasaan kalau dia hidup akan hidup lama di dunia ini menguasai hati orang tersebut sehingga dia berupaya keras berbuat berdasarkan apa yang terlintas di dalam hatinya kalau dia akan hidup di dunia untuk waktu yang sangat lama sekali. Akibatnya, barang siapa yang panjang cita-cita berprasangka kalau dia akan hidup lama sekali di dunia ini, maka otomatis amalannya itu juga akan menjadi buruk, sebagaimana dikatakan dari sebagian salaf, buangan qala amalu sa'a amalu. Barang siapa yang cita-citanya panjang, harapannya panjang, maka amalan dia, amalan akhirat dia akan menjadi buruk. Mengapa? Sebab panjang cita-cita, tulul amal, mendorong seseorang putus tamak, rakus, serakah, tergila-gila terhadap dunia, tergila-gila di dalam memakmurkan dunia, menjadikan dunia sebagai prioriti yang paling penting, hingga dia menghabiskan malam hari, siang hari, setiap saat, tiap waktu memikirkan bagaimana memperbaikinya, memakmurkannya, meraihnya, mendapatkannya. Sebab di kepala dia dunia adalah prioriti. Bangun tidur yang dia ingat dunia, mau tidur yang dia pikirkan pun dunia. Dia sepanjang waktu tiap saat pagi sore siang malam dunia. Dia menghabiskan waktunya untuk dunia dengan hatinya ataupun juga dengan tubuhnya, dengan zahirnya, dengan batinnya, dengan jasadnya sehingga tenggelam sepenuhnya semuanya untuk dunia dan saat itu dia lupa. Akan akhirat itu yang jadi problem ketika dia lupa, lalai akan akhirat karena terlalu sibuk busy dengan dunia, dia tinggalkan akhirat. Dia akhirat bukan prioriti. Mungkin prioriti pertama nomor dua, yang pertama adalah dunia, tapi akhirat nanti nomor tiga, nomor empat, atau nomor sepuluh. Itu paling berat. Menunda-nunda amalan akhirat. Apabila urusan dunia, dia bersegera, bercepat-cepat. Kalau urusan dunia, segera bercepat demi dunia. Tapi untuk akhirat, dia tunda nanti, nanti, dia tunda. Padahal seharusnya kembali akhirat jangan ditunda, harus segera dilaksanakan. Namun dunia boleh ditunda, boleh esok, boleh minggu depan, boleh bulan depan, boleh tahun depan, boleh ditunda selama kapanpun. Tapi akhirat, untuk akhirat jangan ditunda, singkat kapanpun. Sebab akhirat adalah tempat yang abadi, tempat kita akan tinggal selama lamanya. Rasulullah SAW, beliau mendapatkan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya akhirat tidak didapat kecuali dengan usaha, dengan giat, dengan tinggi, dengan sungguh-sungguh untuk mencarinya. Adapun dunia adalah dunia rumah yang akan hilang, yang akan sirna, yang sesaat lagi kita akan berpindah dari dunia ini, meninggalkan dunia menuju akhirat. Itu dunia. Dan disebutkan inna Allah ta'ala yu'atil dunia liman yurid wa man la yurid wa la yu'atil akhirata illa liman yurid. Allah memberikan dunia kepada yang menginginkannya, yang tidak menginginkannya, yang mau, yang tak mau, yang suka, yang tak suka, yang mencari, yang tidak mencari dunia. Semua masing-masing ada rezekinya, ada bagiannya. Allah
Tuhan sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan dunia yang mau yang tak mau, yang suka yang tak suka, yang mencari yang tak mencari, semua. Tapi akhirat tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah menjamin dunia, tapi Allah tidak menjamin akhirat kecuali mereka yang mencari akhirat tersebut. Adapun dunia, kita tidak diperintahkan untuk mencarinya. Akhirat kita diperintahkan untuk mengejarnya, mencarinya. Dunia akan kita tinggalkan di belakang, dan akhirat yang akan menanti kita di hadapan kita di depan kita. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa razzaqul ghani." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada-Ku. Aku tidak meminta rezeki dari mereka, tidak meminta makan dari mereka. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi makanan. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Allah betul. Karenanya itu di dalam ajaran, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari surga, jauh dari akhirat, jauh dari ketaatan, harusnya kita hindari, kita tinggalkan, kita kurangi dan berbanyak porsi akhirat kita. Dan sesungguhnya dunia itu tersebut dikatakan alladzi li ghayati la yasil ilaik, kata Imam Al-Hajjaj, walladzi musib lak hasil ilaik fa'ada fit li rabbik walladzi alaik fi fardil habiba wa syar'il masud la yakfir kafur kafur yuriyuh. Sesuatu yang ditulis untuk orang lain, Allah menuliskan di rezeki tersebut untuk orang lain sampai kapan pun tidak akan datang kepadamu. Dan sesuatu yang ditulis untuk engkau pasti hadir di depan, baik kau mencarinya ataupun tidak mencarinya. Maka tetaplah mencari ridha Allah.